Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puter Pelung Bakong Pia. Sobat Angkuhan dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membahas salah satu hal yang sangat penting dan ini tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya adalah kebersihan kandang. Sebab apa? Karena di kandang itulah burung kita melakukan proses berkembang biak. Kita harus benar-benar menjaga kebersihan kandang. Kalau kandang kita bersih, sudah barang tentu segala bentuk kuman, penyakit itu bisa terhindari. Untuk menjaga kesehatan burung peliharaan kita, hendaknya lakukan pembersihan kandang itu setiap hari. Apalagi itu burung-burung untuk siapan atau burung-burung untuk lomba. Kemudian untuk kandang-kandang koloni atau umbaran, lakukan rutinitas pembersihan kandang 1 minggu sekali. Lakukan penyemprotan disinfektan 2 minggu sekali supaya burung-burung kita tetap terjaga kesehatan. Oke, kita seruput dulu kopinya. Inspirasi untuk menunjang agar burung-burung kita tetap terjaga kesehatannya, sudah barang tentu kita kasih vitamin yang biasa saya pergunakan B komplek. Jadi satu tablet itu diparuh, dilolokkan atau dikasihkan burung, cukup dilakukan 2 minggu sekali, kemudian tambah minyak. Nah, untuk perawatan 3 bulan sekali penunjang kita kasih obat cacing. Yang biasa saya pergunakan untuk penyemprotan kandang, biasa saya menggunakan antiseptik. Untuk satu botol antiseptik ini isinya 120 ml. Saya biasa campur dengan 6 liter air. Antisep ini untuk dipercikkan atau disemprotkan ke kandang. Fungsinya membunuh kuman-kuman penyebar penyakit dan kandang menjadi tidak bau. Untuk penyemprotan menggunakan antiseptik ini, pada waktu disemprot mengenai pakan atau air minum burung itu tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Untuk penyemprotan kandang agar burung-burung kita menjadi sehat, lakukan penyemprotan ini paling tidak 2 minggu sekali. Oke kawan, ikuti video-video kami agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dari kami. Kita sama-sama belajar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap pancang terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.